Nama kita Al-Fadhil Ad-Da'i Lillah Habib Najmuddin Al-Khairin, yang kita nak minta kongsi bersama dengan kita. Jangan malam ni semangat, nanti merosot, itu yang tak mahu. Jadi dalam menggambarkan kehebatan, Allah gambarkan kehebatan itu, Allah nyatakan kehebatan Ramadan dan dikhabarkan, diberitahu oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu pun dah cukup dah untuk menggambarkan istimewanya Ramadan. Pertama sekali, saya lupa, pertama sekali Ustaz Muhammad Jafri akan sama-sama dengan kita untuk berkongsi. Maka tuan-tuan, Ramadan kali ini tuan-tuan bagi yang terbaik untuk Allah. Tuan-tuan bagi yang paling baik. Tuan-tuan susun jadual amal tuan-tuan daripada bangun tidur sampai tuan-tuan tidur balik. Dan subhanallah, kita pastikan amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini merupakan Ramadan, merupakan amalan yang paling baik yang mampu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab yang pertamanya, yang dulu-dulu telah kita buang, kita bazirkan dan kita abaikan penuh dengan lompong kosong yang kita biar, dan yang ke depan belum tentu kita boleh sampai, maka ini peluang yang Allah berikan kepada kita. Kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan amalan, kita tinggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan-amalan kita. Jaga mulut, jaga kelakuan, jaga tingkah laku, jaga daripada maksiat, sabar dengan ibadat. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling baik untuk kita. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, Allah angkat darjat kita, Allah kurniakan kepada kita takwa, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tahiyatan mubarakatan, tahiyatan wa salama. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita berada di dalam bulan yang baru. So, tadi sebelum maghrib kita di dalam bulan Syaban lagi. Masuk saja maghrib tadi kita sudah Ramadan ke ataupun belum lagi. Masa kita diberitahu tadi, dimaklumkan oleh penyimpan mohor besar raja-raja, otomatik kita berada di dalam Ramadan. Maka alhamdulillah, pada malam ini Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang terletak tersergam indah di Shah Alam Negeri Selangor Darul Ehsan ini, yang menyediakan beberapa hidangan rohani. Yang jasmani memang ada, tapi rohani ketika mana di dalam bulan Ramadan ini makin bertambah. Jadi alhamdulillah, malam ni kira malam pertama, malam permulaan, dimulakan dengan malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu Taala, malam pandangan Allah kepada seluruh hamba-Nya. Mudah-mudahan sebentar tadi kita sama-sama solat berjemaah, solat sunat tarawih bersama imam-imam. Selalunya imam satu je. Ini imam-imam, di depan kita tadi semuanya imam-imam, walaupun dia tak jadi imam, tapi so imam dihimpunkan Masjid Negeri Masjid Shah Alam hari ini semuanya dihimpunkan. Jadi malam ni juga diambil peluang untuk sama-sama kita berada di dalam majlis yang penuh barakah, masjid yang penuh mulia ini, di tempat majlis yang dihimpunkan para alim ulama, para pendakwah. Jadi alhamdulillah, malam ni juga diserikan lagi, ditambahkan seri malam ini. Belum lagi pukul itu, jam tu betul. Ini kalau kita tengok jam macam ni pun. Jadi alhamdulillah, malam ni kita bersama dengan dua pendakwah yang tak asing bagi kita lagi. Ke kita tak kenal? Nak sebut lagi ke? Introduce mereka punya pengenalan diri, ramai yang sudah mengetahuinya. Yang pertama sekali, ahli panel yang pertama, walaupun
Habib Najmuddin sebelah kanan saya, tapi sebab kita tengok dalam panel ini, kita akan mulakan nanti dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jafri yang bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan permulaan rahmat bersama dengan kita para pendakwah daripada Kedah yang datang bersama dengan kita, tapi di apa di import khas untuk datang ke sini, alhamdulillah. Dan juga Al-Fadhil Habib Najmuddin Al-Khairat bersama dengan kita. InsyaAllah malam ni kita nak sama-sama berkongsi satu topik yang dibawa oleh pihak Masjid Negeri sendiri, iaitu ganjaran tanpa sempadan. Wah, ini macam jaringan network pula. Jaringan tanpa sempadan. Jadi alhamdulillah malam ini kita nak dengar dahulu mukadimah daripada Al-Fadhil. Saya ni sebenarnya kekok juga. Kita selalunya ceramah, tapi kita nak jadi moderator ni kena tahan-tahan sikit nak bercakap panjang. Jadi insyaAllah, tapi nanti saya cerita sikit. Saya pun biasa juga jadi moderator, ada 3 program yang saya kendalikan. Jadi insyaAllah, pertama sekali saya lupa, pertama sekali Ustaz Muhammad Jafri akan sama-sama dengan kita untuk berkongsi mukadimah yang agak-agak kita nak mulakan bahang Ramadan ni, Ustaz. Ustaz boleh kongsi apa mukadimah Ustaz nak bawa untuk tatapan penduduk di Shah Alam ini? Tafadhal, masykuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang kita biasa tengok dia dan kenal dia insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Al-Fadhil Habib Najmuddin, yang masyhur yang tak perlu lagi kita perkenalkan, dan seterusnya seluruh kepimpinan Masjid Negeri Shah Alam, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati oleh sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Taala yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita bersama-sama pada malam ni. Forum start pukul 11 ni kira luar biasa lah. Kira start pukul 11 ini luar biasa. Tapi saya biasa dalam bulan Ramadan kita forum start pukul 4 pagi. Sebab apa? Sebab inilah kehebatan Ramadan yang Allah bagi dekat kita, tuan-tuan. Bila masuk saja Ramadan, Nabi SAW sebut kepada para sahabat, telah datang kepada kamu, akan datang kepada kamu syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Akan sampai kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Apa maksud berkat? Ziyadatul khair, bercambah kebaikan-kebaikan. Dan tuan-tuan tengok apa yang Allah bagi dekat kita dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Kemampuan kita untuk melakukan amalan lebih daripada kebiasaan. Tadi kita solat, tuan-tuan tahu tak kita solat berapa rakaat? 31 rakaat. Betul tak ni? Tarawih 20 rakaat. Kemudian Isyak 4 rakaat, 24. Qabliyah Ba'diyah lagi tadi dah 28. Betul tak ni, Ustaz Ahmad? Witir pula 3 lagi. 31. Masya Allah, banyaknya Ustaz baru perasan. Tahu apa siapa yang tak perasan tadi? Lena. Tengah semayang pun boleh lena lagi. Sedap sangat imam baca tadi sampai terlena, Ustaz. Subhanallah. Tuan-tuan, salli ala si Muhammad. Kita duduk dalam bulan Ramadan, Allah bagi dekat kita ni kekuatan-kekuatan luar biasa. Yang kita tak mampu nak buat kekuatan ni pada bulan-bulan yang lain. Sebab tu, tuan-tuan, manfaatkan sungguh-sungguh apa yang Allah bagi dekat kita dalam bulan Ramadan ni, supaya inilah peluang yang nak kita rebut sebaiknya, supaya nanti mudah-mudahan kita keluar Ramadan kita dapat impact dan kesan daripada Ramadan. Sebab
ada tiga kelompok orang yang masuk Ramadan dan akan keluar daripada Ramadan ni. Ni introduction ni nak kenal ni. Kita hari ni ni first masuk Ramadan ni. Elok kita cakap benda ni siap-siap. Supaya nanti daripada perjalanan Ramadan kita yang sebulan ni, kita boleh kenal. Aku ni termasuk daripada kelompok yang mana? Kelompok yang pertama, kelompok yang Nabi SAW sebut, kam min sa'im malaysa lu min siyami illal ju' wal 'atash. Kata Nabi SAW, berapa ramai orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan yang tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Mustahil tak pergi depan Allah, kita ada puasa tetapi tak ada pahala. Boleh jadi tak? Boleh tuan-tuan, mesti simak. Depan Nabi SAW sebut berapa ramai orang macam tu. Ni puasa tuan-tuan, maksudnya dia melalui lapar, dia menahan perutnya daripada makan, menahan dirinya daripada minum, dahaga dia seharian. Tetapi subhanallah, tengok-tengok tak ada ganjaran pahala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ramai daripada kalangan orang yang berpuasa hanya menahan mulutnya daripada makan dan minum, tetapi tidak menahan dirinya daripada melakukan kemaksiatan-kemaksiatan selainnya. Ada tak orang yang puasa tapi tak solat? Ada tak? Bukan, ada belambak. Ramai tuan-tuan. Sungguh, salat Allah Syed Muhammad. Kadang-kadang orang yang tak solat ni bukan duduk jauh pada kita, duduk dalam rumah kita aja. Di kalangan ahli keluarga kita bahkan. Tuan-tuan subhanallah, kadang-kadang saya selalu sebut, didik anak sayang tak kena tempat. Kejut anak pagi-pagi nak sahur. Bangun sahur. Mengantuklah mak, bangunlah. Bangun makan, kejap kita tidur balik. Dia suruh anak dia puasa, tapi subuh tak suruh sembahyang. Dhuhur tak pesan anak dia untuk sembahyang. Dia punya jaga, jangan masuk setitik pun air dalam mulut, nanti batal puasa. Tapi anak dia tak solat, dia tak kisah pun. Ni kata Encik Ahmad, apalah kecil lagi, kecil apa tuan-tuan, SPM lah. Bagi kahwin dah beranak dah budak tu. Faham ni? Sayang tapi tak bertempat. Faham ni Encik Ahmad? Kita tengok petang-petang. Dekat kedai-kedai makan, kan ramai orang yang buka puasa. Kadang-kadang dekat gerai-gerai tepi jalan, tuan-tuan, ramai orang buka puasa kat tepi jalan. Salih Allah Syed Muhammad, gerai-gerai tepi jalan, meriah. Tapi subhanallah, salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan, bila masuk waktu mereka berbuka puasa, tetapi waktu orang pergi untuk solat maghrib, mereka kekal di tempat makan. Aku tak kira lagi yang pergi sekali dengan boyfriend, girlfriend, boyfriend, naik motor sama-sama. Kan ni, pergi dua-dua orang, naik motor sama-sama duduk, buka puasa sama-sama, subhanallah. Tunggu abang, ni makan kurma dulu ni, dia kata. Sunat ni, sunat, beritahu kat girlfriend dia. Dia kata, oh makan kurma dulu. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Apa ni, nak panggil apa? Yang anja. Anja doa. Allahumma lakasumtu. Kan? Dia kata, touchingnya subhanallah ni. Inilah. Hashtag tiljannah. Buka Facebook. Tuan-tuan subhanallah. Dia buat dalam keadaan dia duduk dalam maksiat, tapi dia tak berasa dia sedang melakukan maksiat. Dia hanya menahan dirinya daripada daripada makan dan minum, tetapi kekal dalam melakukan kemaksiatan. Ramai tak yang berpuasa tapi mengumpat orang lain? Ada tak? Ngaku je lah, tak payah duduk tunjuk soleh sangat lah. Tuan-tuan subhanallah, puasa tapi cerita buat orang lain sedap. Bercakap tentang keburukan orang lain, cerita tentang keaiban orang lain. Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, duduk diam. Dah. Sebab tu saya duduk cadang enggak, bulan puasa ni kita tutup ya kot Facebook tu. Sebulan ni kita try tutup dia, tutup tengok Facebook tu sebulan. Rasa-rasa boleh tak? Demam. Dia cari. Tuan-tuan sebelah, kita tak boleh nak hidup tanpa kita duduk bercerita tentang diri kita dan bercerita tentang orang lain. Ini masuk bulan Ramadan tuan-tuan. Berapa ramai orang yang menunjuk-nunjuk apa yang dia buat? Salih Allah Syed Muhammad. Ada tak riak? Ada tak ujub?
Boleh jadi tak takabur, boleh jadi tak sum'ah. Bila dia bangun pukul 4 pagi, dia bangun untuk bersahur, dia boleh tulis dekat dalam Facebook, dia kata apa? Jom kita bangun tahajud ni. Orang baca tu seolah macam dia nak nasihat kepada orang lain untuk bangun tahajud bersama dengan dia. Tapi dalam hatinya terdetik apa ni? Supaya orang nampak dia tu pukul berapa dia post tu. Oh subhanallah, tengah tahajud rupanya. Hebatnya subhanallah. Tuan-tuan, susah tak nak jaga benda hati ni? Susah. Bila susah nak jaga, tak payah tulis pun tak apalah kot. Faham tak ni dah Masyid Mat? Tuan-tuan faham ke saya cakap apa ni? Pukul 11 ni, boleh faham? Jadi benda-benda yang boleh merosakkan pahala-pahala, tak payahlah. Saya pun selalu duduk sebut tuan-tuan. Kita orang mengaji ni, orang yang duduk pergi kuliah masjid ni. Pasal Ramadan tak payah pergi, tak payah pergi pun tak apa kot. Kalau pergi, kalau tak pergi pasal Ramadan agak-agak, boleh buka puasa tak? Allah belambak benda nak makan lah tuan-tuan. Mereka kat masjid ni pun jenuh makan lah. Betul tak ni? Masuk pasal Ramadan ni tuan-tuan, Allah kita himpun pahala daripada pagi tu, adalah sikit ni himpun ni, adalah besar ni. Masuk-masuk pasal Ramadan, faraid habis pahala tu. Bagi paha orang tu sikit, bagi rambut orang ni sikit, bagi pohon tu. Mana ni? Lepas tu kata ulama, ni masak tak sedap ini, perempuan ni tu pakaian tu tak cantik lah, tu buruknya meniaga lah ni apa. Mulut tu subhanallah, habis pahala macam tu ya. Keluar segi apa pun tak ada subhanallah, buat penat je puasa hari tu. Saya takut kita termasuk dalam kelompok orang yang dalam bulan Ramadan ni hanya dapat lapar dahaga saja, keluar daripada Ramadan ni tak ada apa-apa. Sikit pahala pun dia tak bawa. Kelompok yang kedua, yang Dr. Yusuf Al-Qardawi tulis dalam kitabnya Ramadan, penyembah-penyembah Ramadan. Ini beringat elok ni. Siapa penyembah Ramadan ni? Orang yang masuk Ramadan, ibadatnya sangat banyak, tetapi hanya dalam bulan Ramadan saja. Keluar Ramadan, dia balik macam mana dia sebelum masuk Ramadan. Ghayibul ghuyub. Hilang, tak nampak muka. Masuk Ramadan, tadi subhanallah, jam tuan-tuan, subhanallah. Jam tu daripada depan sana tu, saya nak masuk tadi ni, dah jam dah. Waktu tu belum maya isyak lagi. Saya kata ramai malam ni subhanallah, ramailah. Semua masjid ni satu Malaysia ni ramai tuan-tuan, pasang khaimah kat luar ni. Tanya dekat pengerusi masjid ni, pasang khaimah ni pasal apa ni? Ramai ustaz orang. Ni sewa khaimah ni? Sewa ustaz. Sewa sebulan? Tak ustaz, seminggu je. Pasal apa? Semangat. Tuan-tuan, ada orang bertahan sampai ke hujung Ramadan, sampai hujung Ramadan, tapi malam raya hilang dah. Ni saya nak pesan siap-siap ni muslimat, tuan-tuan yang duduk ada ni, masjid ni tuan-tuan, 24 jam ni, round the clock ni, subhanallah, Ramadan ni, Masya Allah, semangat ni biar sampai ke habis Ramadan. Sungguh, ni habis-habis forum ni, ada daurah lagi ni, pukul 12 lebih kan, sampai pukul 2 pagi. Boleh tahan kan tu? Cerah masa depan nampak. Lepas tu pukul 4 pagi pula, qiyam mulai pula. Salih Alasih Muhammad. Lepas tu sahur. Lepas sahur pula tuan-tuan sekalian, puasa pula. Lepas tu ulang rutin yang sama setiap hari. 30 hari. Oh. Ustaz ni buat patah semangat. Nampak ni semangat. Tuan-tuan, Salih Alasih Muhammad. Tuan-tuan, ada orang yang bertahan sampai ke hujung. Tapi pada malam hari raya, dia dah kalah. Kalah malam hari raya. Kalau tuan-tuan tengok, 10 akhir Ramadan dekat hujung tu, 10 akhir tu hujung, tinggallah 4-5 saf kalau masjid-masjid kampung kita tu. Tinggallah 4-5 saf tu, tuan-tuan. Itu pun kira geng-geng ni, kira geng dahsyat ni, geng sikit-sikit tu. Tidak sikit-sikit. Satu banyak-banyak kan. Dua jarang-jarang, tiga kadang-kadang, empat sikit-sikit. Apa jawapannya? Terawih. Minggu pertama banyak orang semua yang terawih kan. Minggu kedua kadang-kadang main, kadang-kadang minggu keempat tinggal sikit ni. Yang geng sikit ni pun tuan-tuan, daripada 4 soft, malam raya agak tinggal ada 4 soft tu. Tak ada lah, tinggal 2 soft. Mana pergi lagi 2 soft? Habis semua, malam tu malam ujian. Malam yang Nabi SAW sebut, man qama, siapa yang bangun pada malam tu, malam 2 aidan, malam 2 hari raya, siapa yang bangun pada malam tu, Allah tidak akan matikan hatinya pada hari Allah matikan hati seluruh manusia.
Malam tu Allah suruh qiyam mulai, malam tu pergi masjid, malam tu buat ibadat. Tapi malam tu ujian dua main dekat dia. Al-mal wa banun. Harta benda, anak pinak, mau pekat balik. Habis malam tu, uyup. Beringat ni, saya pesan ni elok-elok ni. Nah, kalau nak buat, buat sampai habis. Jangan jadi penyembah Ramadan saja. Ibadat hebat bulan Ramadan, habis-habis Ramadan dia hilang. Yang ketiga, kelompok yang mendapat manfaat daripada Ramadan, yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang mendapat takwa di sisi Allah hasil daripada Ramadan. Apa tanda dia? Ada tanda orang dapat takwa ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Apa tanda dia? Tanda dia, tuan-tuan, basicnya ibadahnya bertambah berbanding dengan sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, kurang sembahyang sunat dia, keluar Ramadan tambah ibadat sunat dia. Sebelum masuk Ramadan, kurang baca Quran, keluar Ramadan bertambah baca Quran. Belum masuk Ramadan, demikianlah keadaannya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa dia bertambah? Dua sebab. Yang pertama, sebab dosanya terampun. Tuan-tuan tahu tak kenapa kita sangat susah nak buat ibadat? Tadi ni, tuan-tuan, kita punya semangat sungguh, tuan-tuan. Nak main ni semayang terawih ni, kita punya semangat nak datang ni, tuan-tuan. Masuk-masuk, masuk masjid, rakaat 2 okey lagi terawih. Rakaat 4 okey lagi. Masuk 6 rasa macam nak duduk dah. Masuk 8 rasa macam nak baring dah. Masuk 10 kira macam duduk beralih belakang tengok pekat-pekat balik dah Pak Raya ni. Faham tak? Mujahadah sulat akhirnya habis-habis terawih, habis sampai witir. Alhamdulillah lega. Tak sedap kita macam mana para sahabat dia buat ibadat. Sayyidina Osman radhiyallahu an, tuan-tuan, boleh semayang masang semayang witirnya, khatam 30 juzuk Quran dalam witir dia. Pasal apa dia boleh buat semayang macam tu? Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, dia boleh solat 300 rakaat dia. Kenapa para sahabat, kenapa orang soleh boleh buat macam, sebab dia merasakan kemanisan iman dia, sedapnya ibadat dia. Yang kita tak berasa, kenapa kita tak dapat rasa kemanisan ibadat? Sebab hati kita dikotorkan dengan dosa. Faham, tuan-tuan? Tak sedap, tuan. Dia pergi masjid nak sembahyang tarawih, kalau boleh imam tu nak baca surah pendek-pendek je. Kenapa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kita cantik, insya-Allah. Tak silap masjid ni. Kalau boleh nak cari masjid yang 20 rakaat 7 minit macam dekat Indonesia tu kan. Kalau jumpa, saya ingat kalau ada masjid kat Malaysia ni yang buat 20 rakaat 7 minit, mau 7 tingkat masjid tu. Dia masuk-masuk masjid, tuan-tuan, Allahu akbar. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Dia duduk belakang kata apa? Nun pula dah. Ni cerita panjang ni. Subhanallah. Dia tengok nun, Allahu akbar, rokok ni kita cantik lah. Tuan-tuan, kita nak buat ibadat tapi kita tak rasa sedap dengan ibadat tu. Sebab apa? Sebab dosa. Tuan-tuan tengok muslimat, bangun, Masya Allah, qiyamul lail. Qiyamul lail apa? Kat dapur. 2 jam pun, tuan-tuan. Bangun kau apa muslimat? Pukul 4 pagi kan? Saya tahu lah. Pukul 4 pagi bangun dah, tuan-tuan, masuk, potong sayur, masih siap-siap. Lepas-lepas masak-masak semua, hidang-hidang-hidang. Lepas hidang, kejut anak pula, kejut abang Long, abang Long bangun, kejut adik pula, adik bangun, abang Long tidur balik. Susah. Kejut laki pula, ya Allah, abang bangunlah, abang bangun, tenang-tenang tak boleh. Susah, tuan-tuan. Mujahadah jangan main-main tu, muslimat tu. Daripada pukul 4 pagi tu, tuan-tuan. Dah siap-siap hidang semua, dah bangun, dah duduk, dah dekat meja makan tu, sebagainya. Tuan-tuan. Pergi nak ambil nasi lupa tekan pula, tuan-tuan boleh bayang tak keadaan? Oh, subhanallah, mujahadah. 2 jam daripada pukul 4 sampai pukul 6, dia boleh buat macam-macam kerja, tapi 2 rakaat sembahyang tak boleh nak buat. Pasal nak? Kita pun sama, boleh bangkit makan, boleh bangkit buat macam-macam. Tapi kenapa 2 rakaat sembahyang tak boleh nak buat? Buat dah ringan sangat. Bangkit baca Fatihah, baca Qulia. Bangkit baca Fatihah, baca Qulullah. Sudahlah, man qama bi'ashri ayatin. Siapa yang bangun pada malam hari, baca 10 ayat. Maka Allah akan menulis baginya pelepasan daripada kelompok ghafilin. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat. 10 ayat dah sebanyak-banyak. Pun tak boleh nak buat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak bangun tahajud ni bukan dengan kuatnya kudrat, tapi dengan hati yang bersih pada dosa. Fahamlah ni?
Maka masuk Ramadan, Ramadan kata apa? Nabi SAW sebut, man sama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqadda min zambi. Siapa yang masuk bulan Ramadan, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, beriman dan harap sungguh pada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Bersih daripada dosa, keluar Ramadan, sedap, ringan, seronok untuk buat ibadat. Bertambah ibadat. Yang kedua, sebab apa tuan-tuan? Sebab kita akan sambung dalam pusingan kita yang kedua insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, masyaAllah. Sebenarnya kita pun baru bertemu di malam ni. Cuma saya pun bila dengar daripada penyampaian Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar yang berkongsi tadi, saya kata ini soalan satu je macam dah jawab semua tiga soalan. Masya Allah, ini semua kelebihan yang Allah berikan. Yang keduanya nak tanya sikit dengan yang hadir pada malam ini. Memang semangat, boleh tunggu lama ke? Saya pun cakap dengan pihak masjid, kata rupanya sampai ada apa daurah selepas ni. Wah, ini memang hebat ini. Ini tarim. Kita pun masa belajar dulu di Darul Mustafa, kita pun nyorok-nyorok tidur juga. Tapi ini tak nak tidur, ini luar biasa ni. Jadi insyaAllah alhamdulillah, sama-sama kita nak apa kata orang Kedah kata dok perangat. Kita nak rasa satu suasana yang baru. Mudah-mudahan tahun ini, Ramadan tahun ini lain daripada yang sebelumnya insyaAllah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita buat yang terbaik yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan kepada hamba-Nya. Alhamdulillah bersama kita Al-Fadhil Ad-Da'i Lillah Habib Najmuddin Al-Khairid, yang kita nak minta kongsi bersama dengan kita. Kita dah berlalu 11 bulan. Kiranya kalau ikutkan nak datang Ramadan ni lamalah, 11 bulan. Nak tunggu apa ni tetamu, tetamu baru datang. Tadi pun saya tengok ada satu video daripada negara Arab. Dia buat satu kapal terbang. Ramadan itu, Ramadan 1440. Lepas tu berhenti landing, dia kata, selamat datang Ramadan 1440. Jadi insyaAllah kita pun sedang berada di dalam Ramadan. Malam yang pertama. Malam yang pertama, permulaan daripada awal yang pertama. Permulaan rahmat Allah SWT yang pertama. Jadi kita nak dengar apa yang disebabkan perbezaan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita bukan malam ni, bukan minggu lepas. Rasulullah ingatkan kita sebenarnya 3 bulan sebelum. Rasulullah kata Allahumma barik lana fi Rajab. Rasulullah mula dah bulan Rajab lagi nak bagi tahu Ramadan. Jadi insya-Allah kita nak dengar kupasan yang akan dikupaskan oleh Al-Fadhil Habib Najmuddin Al-Khairid Al-Fadhil Mashkur Ma'jur. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'ajizat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa darajat. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Moderator Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami yang mengendalikan forum pada malam ini, dan juga yang dikasihi rakan panel Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi Hafizahullah wa ra'ah, yang tadi sejak daripada awal saya leka mendengar kupasan dan dalam masa yang sama menimbang-nimbang diri ni dalam Ramadan-Ramadan yang kita lalui itu, kita ni masuk dalam kategori yang mana? Maknanya muhasabah itu ada ketika mana kita dengar daripada kupasan Ustaz Jafri tadi. Jadi kalau sudah ada muhasabah tu, kita dah boleh agak dah kita punya Ramadan-Ramadan yang lalu, takkanlah kalau kita masuk dalam kategori yang ketiga atau yang pertama, yang kedua tu, kita nak ulang lagi pada tahun ini. Kalau ditanya tentang keistimewaan Ramadan, kita tak ada seorang pun daripada kita yang menafikan akan keistimewaan Ramadan itu.
Masuknya kita pada malam ini, subhanallah ya. Ketika Nabi kata wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Nak sampai ke dalam Ramadan itu suatu yang luar biasa, istimewa betul. Sehingga Nabi SAW dia doa keberkatan Rejab, Syaban, tapi yang nak sangat ni sampai dalam bulan Ramadan. Jadi kita semua ni malam ni bertuah betul. Subhanallah. Sepatutnya kita happy betul. Gembira betul. Tak ada yang lebih gembira ketika mana kita menyentuh kepada bulan Ramadan ini. Sehingga dalam satu hadis yang kalau selalu kita dengar, wa Ramadan ila Ramadan. Kan? Ketika Nabi sebut tentang khamsus salawat ila khamsus salawat, daripada lima waktu salat kepada lima waktu salat, daripada Jumaat kepada Jumaat, daripada Ramadan sampai Ramadan. Maknanya kita dah dulu Ramadan jumpa tak? Jumpa, alhamdulillah. Sekarang ni dapat tak Ramadan ni? Alhamdulillah, malam ni masuk Ramadan. Apa yang akan berlaku kepada orang yang antara dua Ramadan itu? Mukaffiratul lima bainahun hunna, menggugurkan dosa. Subhanallah, istimewanya. Dapat jumpa sentuh Ramadan dulu, sampai ke sini, tiba-tiba di antara keduanya itu gugur dosa-dosa kita selagi mana dia menjauhi dosa-dosa besar. Tapi istimewa, subhanallah, dapat je malam ni, maknanya dosa-dosa kecil kita telah digugurkan. Subhanallah, istimewa. Dan ini yang kita harapkan. Oleh kerana itu pada malam ini dalam sebuah khabar disebutkan malam nazarah, malam pandangan Allah. Yang barang siapa yang dipandang oleh Allah pada malam ini dengan pandangan rahmat dia, maka dia, orang itu akan dijauhkan selama-lamanya daripada api neraka. Subhanallah. Jadi bertepatan sungguh dengan anjuran ini untuk kita ni mengisi setiap ruang waktu. Ya? Jadi kalau lepas ni ada daurah, lepas ni ada qiyamul lail, itu menepati dalam kita nak mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah, semangat ini hendaklah terus kekal sehinggalah ke penghujungnya. Itu yang disebutkan Ustaz Jeffrey tadi. Jangan malam ni semangat, nanti merosot. Itu yang tak mahu. Jadi dalam menggambarkan kehebatan, Allah gambarkan kehebatan itu. Allah nyatakan kehebatan Ramadan. Dan dikhabarkan, diberitahu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun dah cukup dah untuk menggambarkan istimewanya Ramadan. Seperti mana dalam hadis, kalau kita tengok dalam Sahihul Bukhari, dalam Sahihul Muslim, disebutkan idza dakhala Ramadan, apabila masuk Ramadan je, futihat abwabus sama. Kalau kita tengok dalam Sahihul Bukhari, dalam Sahih Muslim, futihat abwabur rahmah. Subhanallah, dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat. Pintu-pintu rahmat, bukan kata pintu je, abwab, pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu syurga juga dibuka. Subhanallah. Ada yang istimewa lebih daripada itu? Nak digambarkan betapa yang disebutkan Ramadan ini begitu istimewa betul. Ketika mana disebutkan pintu-pintu langit dibuka, bermakna apa? Bermakna doa-doa kita itu akan terus sampai tanpa ada halangan. Pintu langit ni ada tujuh. Kalau kita tengok dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali cerita tentang amalan ni, naik pintu pertama saja dia punya, kita panggil apa? Dia punya cek, periksa amalan tu. Sehingga biasanya kerana di situ adanya daripada kerosakan, dilemparkan balik amalan itu ke muka orang yang beramal tu. Tapi dalam Ramadan ni pintu-pintu langit dibuka. Subhanallah. Nak cerita kata doa kita, amalan kita ni insya-Allah cepat untuk sampai dan diterima. Dibuka pintu-pintu rahmat. Bermakna banyaknya rahmat yang akan dianugerahkan oleh Allah dalam Ramadan ni. Dibuka pintu syurga untuk beritahu kepada kita semua kita ni, hatta yang di luar sana, macam mana perangainya pun, keadaan ke mana pun macam dulu ni, asal masuk Ramadan, berpeluang sama rata kita untuk masuk syurga. Semua. Tak kiralah dia ulama ke, tak kiralah dia peniaga ke, tak kiralah dia imam ke,
Tak kiralah dia itu adalah apa? Kerani ke? Tak kiralah dia siapa pun, pintu syurga dibuka sama, semua dibuka untuk siapa pun. Semua berpeluang sama ketika Ramadan ini untuk berpeluang masuk ke dalam syurga. Asalkan ha, orang itu mengambil peluang. Jadi bukan dia kerana imam dia, dia masuk syurga. Bukan kerana ulama'nya. Kerana siapa yang mana dia masuk dalam Ramadan, benar-benar dianya imanan wahtisaban. Ikhlas betul. Berharap betul. Yakin betul dengan ganjaran. Yang ni yang kita nak sebut ni. Iman tu lah. Iman ni apa? Yakin lah. Kenapa yang orang ni sungguh-sungguh betul ni? Kenapa yang kita sanggup tunggu sampai pukul 11, 12, 2, seterusnya? Saya pun tak tahu pukul berapa habis ni. Sebab apa? Tak ada pun. Tak ada daripada awal pun pesan. Ustaz, berapa minit, berapa minit tak ada. Ha, ini yang saya minta maaf betul-betul lah. Jadi jangan salahkan saya kalau panjang kan. Biasanya orang kata, ustaz, ha, 10 minit, 15 minit. Ini tak ada. Maknanya hebat betul lah orang Shah Alam ni. Sebab apa? Memang dia tak nak bagi limit kepada ustaz-ustaz. Ya? Jadi maknanya nak cerita kata tak ada had, tak ada batas. Imanan, kenapa kita sanggup ni? Sebab kita ada iman. Iman ni yang Allah panggil ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Iman ni maksudnya yakin, maksudnya percaya. Kalau orang yakin, orang percaya, mustahil dia tak akan ambil peluang tu. Kita percaya produk ni bagus, kita beli. Sebab itulah orang yang paling kuat keyakinan, kita tengok dalam sejarah, dan sejarah ini menceritakan orang-orang yang kuat keyakinan keimanannya kebanyakan orang perempuan. Nabi ketika Isra' Mi'raj, Isra' Nabi lah bau wangi masyita, syahid pertama perempuan juga namanya Sumayyah. Yakin kerana keyakinan dia tu, sehingga suami dia pun Ammar Yasir pun kuat juga keyakinan sebab kongsi iman yakinnya Sumayyah tu, walaupun dia sampai syahid dibunuh pada waktu itu. Ha, maknanya orang perempuan ni kalau dia percaya, dia percaya sungguh. Sebab tu produk banyak kat rumah tu. Sebab dia mudah diyakinkan. Kan? Jadi dia yakin dia beli, dia yakin dia beli. Ha, kan? Ha, yang kayanya orang jual produk tu lah. Ha, tapi yang kita nak ni yakin ni tawaran yang pasti. Sebab kalau produk, orang yang buat dan sebagainya, itu wallahualam betul atau tidak. Tapi kalau sudah janji Allah, kalau dia adalah merupakan apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah, maka iman keyakinan inilah sebenarnya yang akan menyebabkan kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dia. Ha, jadi dalam bulan Ramadan ini, masuk je dibuka pintu syurga, وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ, maka ditutup rapat-rapat pintu neraka. Nak bagi tahu bahawa ni bulan Allah nak beri banyak ke maghfirah, keampunan. Kalaupun pada awalnya dulu banyak buat amalan ahli neraka sekalipun, kalau dia benar-benar beribadah sungguh-sungguh, ikhlas, benar-benar berharap kepada Allah, maka akan diberikan maghfirah, keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini sehingga dia dengan syurga itu insya-Allah disebutkan nanti hasil daripada Ramadan ini, dia akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewa ni tawaran bulan Ramadan. Tak cukup dengan itu, wasufidati syayatin, diikat syaitan-syaitan. Ah, ini istimewa betul ni. Sebab itulah kalau kata Ustaz Jafri tadi, kenapa orang kalau bulan Ramadan ni ringan kaki dia pergi ke masjid. Sebenarnya di masjid ni malaikatnya ramai, rahmat Allah sentiasa turun. Malaikat tu pun sentiasa panggil kita. Selain daripada muadzin panggil, sebenarnya yang panggil kita juga pergi masjid ni malaikat. Dia panggil kita. Tapi masa bulan bukan Ramadan, kita tak dengar. Sebab yang banyak panggil juga masa tu syaitan. Syaitan panggil kat pasar. Ya, kita masuk, kalau masuk masjid kaki apa? Kaki kanan, keluar, masuk pasar, kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk tandas, kaki kiri. Sama berbeza pasar dengan tandas.
Nak ceritanya kata tempat itu banyaknya tempatnya yang kita kata apa? Sebab dia kata apa? Khairu buqa'in indallahi fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tapak tempat di muka bumi ini masjid-masjidnya. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar-pasar dia. Tapi bukanlah haram, tapi buruk. Syaitan-syaitan di pasar ni pun panggil juga. Tapi masa sebelum Ramadan, bukan bulan Ramadan, nah kita ni tertutup, kita tak dengar. Sebabnya kita punya ni panggilan masjid ni tak dengar. Syaitan-syaitan kat pasar tu dia panggil dengar. Tapi alhamdulillah Ramadan kerana syaitan diikat. Tapi kata para ulama yang diikat tu syaitan-syaitan yang derhaka, yang teruk betul ni, semua derhaka pun, tapi yang jahat betul. Tapi maknanya lemahlah panggilan tu, maka dengan sebab itu kita lebih mendengar kepada panggilan masjid. Lepas tu ringan langkah kita pergi. Ha, tapi kita ada lagi yang kita punya halangan nafsu. Yang ni yang kadang-kadang tu dia menghalang kalau tewas dengan apa? Dengan gangguan nafsu dia. Walhasil, diikat syaitan untuk membantu kepada kita ni supaya dapat kita ni berikan tumpuan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi meraih rahmat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewa, istimewakan bulan Ramadan ini. Ya, jadi bulan Ramadan Allah pilih. Sebenarnya bulan Ramadan ni memang dah istimewa dah, sebab dalam bulan Ramadan ni kata Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kitab-kitab samawi ni diturunkan dalam bulan Ramadan. Baik itu yang namanya Taurah, itu namanya Zabur, yang namanya Injil juga diturunkan di dalam Ramadan seperti dalam hadis yang sahih. Kemudian syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkan di dalamnya Al-Quran juga. Subhanallah. Tapi yang lebih istimewa untuk umat Nabi Muhammad, dipilih Ramadan ini untuk diwajibkan puasa. Umat dulu diwajib puasa, na'am. Tapi bila? Wallahu alam. Ada khilaf, ada pendapat, berbagai pendapat. Ada yang mengatakan mereka ini diwajibkan berpuasa. Kalau kita tengok dalam tafsir, sebahagian tafsir, 3 hari setiap bulan. 11, apa, 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Setiap bulan wajib. Seperti yang kita pula disunahkan untuk berpuasa pada pertengahan bulan, yang disebut sebagai apa? Ayyamul Bait. Okey. Jadi kan sebab tu di antara dia berkatakan mungkin hikmah, di antara hikmah kenapa kita ni puasa sebulan, kalau 3 hari setiap bulan kali 12 bermakna 36 hari. Kita kalau penuh sebulan ni 30 hari bermakna 30 hari puasa kita kurang 6 hari daripada umat yang sebelumnya. Maka kata Nabi, barang siapa yang puasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 di dalam Syawal, maka seumpama dia puasa selama setahun. Subhanallah, tak rugi kita jadi umat Nabi Muhammad. Masih lagi Nabi nak kita dapat bersaing, dapat lebih daripada umat yang sebelumnya. Ha, ada lagi yang mengatakan, oh itu adalah pada 10 Muharram berbagai. Tapi untuk umat Nabi Muhammad dipilih untuk kita puasa dalam bulan Ramadan ini, sebab bulan Ramadan bulan istimewa, diturunkan kitab-kitab, kemudian ditambah lagi dengan anugerah-anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, sehingga Nabi SAW menyebutkan ianya sebagai syahrun azim, bulan agung, dan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Di dalamnya ada satu malam yang ianya lebih baik daripada 1,000 bulan. Banyak yang telah pun disebutkan. Kalau nak sebut ni maknanya memang panjanglah ceritanya forum kita ni. Ha, kan? Jadi saya rasa cukup dengan tu untuk kita di pusingan ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan tambah lagi pada yang akan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah kita mendengar 2 penjelasan permulaan mukadimah. Tetapi dengan mukadimah tersebut rasanya kita sudah berada di dalam isi yang dalam. Kerana 2-2 penceramah ini dia punya kupasannya semuanya mendalam. Jadi kita lihat pada soalan pertama sudah hampir untuk masuk kepada soalan kedua. Sebagaimana kita melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit saya nak hurai sikit mengenai apa yang saya tanya, yang Allah berikan faham lepas dengar 2-2 penceramah.
Iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab. Allah Subhanahu wa taala berikan rahsia di Rajab, itu ada Isra dan Mi'raj. Wa barik lana fi Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala letakkan di situ ada nisfu min Sya'ban. Kita semua sudah berlalu. Rajab kita hadir. Alhamdulillah Al-Fakir sendiri, saya sendiri buat program di sini periwayatan membaca Isra dan Mi'raj secara sempurna, secara lengkap. Kita dengar cerita Isra dan Mi'raj. Baru sebentar tadi Al-Fadil Ustaz Habib Najmuddin mengatakan di sanalah cerita tentang perempuan yang syahid. Kuburnya bau wangi. Iaitu kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, segala apa yang Rasulullah nak bagi tahu dalam Islam ada dalam Isra dan Mi'raj. Kemudian kita masuk pada bulan Sya'ban, nisfu min Sya'ban. Sebahagian pertengahan Sya'ban itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita tentang Sya'ban itu, bagaimana Nabi sebut semuanya orang akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu taala kecuali beberapa orang yang disebutkan di dalam riwayat. Kemudian malam ini Ramadan. Seakan-akan Nabi SAW nak beritahu kepada kita bahawasanya nak datang bulan Ramadan ni pun dia punya iklan ataupun dia punya promosi, promosinya sangat hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak bagikan yang lebih hebat iaitu Ramadan. Seakan-akan dihimpunkan daripada Rejab Syakban tadi, semuanya ada di dalam Ramadan. InsyaAllah kita nak dengar perkongsian Al-Fadhil Ustaz Jafri pula. Iaitu Ustaz, Ana selalu tengok ente punya YouTube juga. Ustaz biasa dengar, nampak Ana lambai. Kita lambai dia tak nampak. Hari ini kita lambai. Baik. Jadi insyaAllah Ustaz. Soalan yang hendak ditanyakan kepada Ustaz. Baik. Allah Allah. Baik, jangan betulkan TV anda. Baik, alhamdulillah. Ustaz, kita tahu bulan Ramadan ini dikaitkan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana yang kita nak gambarkan bulan Ramadan itu special ataupun pemberian kurniaan yang Allah nak berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan pada umat terdahulu. Ya. Cuba Ustaz huraikan sedikit untuk kita kongsi bersama. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Ustaz Ahmad kata dia duduk tengok YouTube saya. Saya sebenarnya duduk tengok YouTube dia. Bertambah-tambah dalam majlis maulid kita duduk kat bawah, dia duduk kat atas, masya-Allah. Ustaz Ismail. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi umat kepada Nabi yang paling hebat. Bila Nabi SAW itu hebat, maka umatnya juga hebat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan boleh lagi kan ni? Nampak macam dah semi conscious lah. Okay, ya. Belum ke 12 lagi. Okay, ya. InsyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syurga ni tuan-tuan, dalam riwayat cerita ada 120 saf syurga. Yang besarnya seluas langit dan bumi, yang setiap tingkatan darjatnya itu seolah macam kita melihat bintang di ufuk. Yang setiap sadiq jemaat yang mempunyai 100 tingkatan, yang lebar daun pintu syurga tu, daun pintu syurga tu sadiq alaihi Muhammad, 3 hari 3 malam perjalanan kuda paling laju satu daun pintu tu. Dan di antara dua tembok, di antara dua pintu syurga itu, luasnya kata Nabi SAW daripada Mekah ke Hajar, ataupun daripada Mekah ke Basra di Iraq, Hajar di Kuwait yang darat lebih 2,000 kilometer. Tuan-tuan, luasnya syurga tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada 120 saf syurga, ahli syurga, 80 saf itu milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita yang jadi umat paling akhir kepada satu nabi sallallahu alaihi wasallam, satu nabi saja,
nak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, yang tempohnya begitu panjang, sudah pasti jumlah umatnya terlalu ramai nak banding dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat tempoh yang panjang, usia juga panjang. 1,000 tahun, 500 tahun, 800 tahun. Nak banding dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya tak berapa nak panjang. Takut nak sebut usia jumuk pendek. Takut kata kita sebut usia tak berapa nak panjang. Baina sitin ila sab'in, kata Nabi SAW, daripada 60-70 tahunnya. Sedikit saja yang lebih, kata Nabi SAW. Tapi kenapa kita mendominasi syurga? Sebab kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan dia, apatah lagi Ramadan. Waktu peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi SAW cerita, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dalam hadis Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis sahih, yang Nabi SAW naik buruq kemudian pergi ke Baitul Maqdis, tambat buruq di tempat yang biasa ditambat oleh para nabi, kan, binatang tunggangan mereka, kemudian solat dengan para nabi, kemudian naik ke langit Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asal, kemudian Nabi SAW naik bertemu dengan Allah, jumpa Nabi Musa AS dulu, kemudian naik temu dengan Allah, Allah bagi 50 waktu, turun pula Nabi Musa, kata apa, tak laratlah pergi minta lagi pada Allah, naik lagi apa semua, naik turun, naik turun, turun sampai tinggal 5 waktu, tu pun dia tak puas hati lagi, dia kata, ustaz, pasal apalah Nabi tak naik sekali je lagi nah. Kalau Nabi naik sekali lagi tu tak biasa sembahyang maklum, dia tak lega. Dalam hadis itu Nabi SAW, Allah berfirman kepada Nabi SAW, Allah kata, walaupun solatnya 5 tetapi pahalanya tetap 50. Nak beritahu kita dalam hidup kita, setiap amalan baik yang kita buat, minimum yang kita akan dapat itu 10 kali ganda. Jadi solat yang tuan-tuan buat pada setiap hari, solat tu macam tuan-tuan solat, setiap satu solat itu seolah-olah solat seperti 10 solat dah ke depan. Faham kan? Allahu Akbar semayang maghrib, macam semayang siap-siap untuk 10 hari ke depan. Esok semayang lagi, hari kedua. Macam solat dah hari ke-21 sampai 30. Betul. Hari ke-20 sampai ke-10 sampai 20. Esok solat lagi, hari ke-21 sampai 30. Demikianlah keadaan setiap solat kita buat, pahala tu dah ke depan. Macam mana? Faham ke ni? Macam blur macam nampak. Kan Muslim, betul kan? Itu bulan biasa ni yang kita buat semenjak daripada kita baligh dulu ni. Masuk sahaja Ramadan, ganda pula berapa kali ganda? Berapa kali ganda malam fardu? 70 kali ganda pula. Subhanallah, macam solat 70 kali. Itu tak kira lagi kalau solat berjemaah. Sebab tu saya baru je post kejap tadi. Azam dan mujahadah Ramadan kita kali ni, tahu apa? Tak mau tinggal satu pun sembahyang fardu kita, melainkan kita nak solat jemaah. Satu solat kita buat ganda 70 kali ganda. Solat pula berjemaah, ganda pula dengan 27 kali ganda. 1,890 tuan-tuan. Kira siap ni, tuan-tuan tak hidup keluarkan kereta, saya beritahu tak siap lah. 1,890 tuan-tuan. Nak banding 70 dengan 1,890 tu, gap dah terlalu besar tu. Subhanallah. Kalau tuan-tuan bahagi dengan tahun, 360 hari setahun, tuan-tuan dapat solat, satu solat yang tuan-tuan buat secara berjemaah itu, satu tu saja menyamai 5 tahun 2 bulan punya sembahyang. Satu aja. Faham kan? Ya Allah, ini peluang yang Allah bagi dekat kita yang menyebabkan kita ramai nanti dalam syurga. Ini tak kira lagi Lailatul Qadar. Siapa dapat Lailatul Qadar tahun lepas? Cuba angkat tangan. Ada tak ada? Seorang pun tak ada. Astagfirullahalazim. Tak nampak benda pelik pun, tak nampak malaikat turun bertali-tali daripada langit ke, tak nampak pokok sujud ke, ayak beku ke, bukan tunggu jumpa benda pelik.
minimum requirement nak dapat Lailatul Qadar, man solal isya fi jama'atin, man solal subah fi jama'at, siapa yang sembahyang isyak berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail, qiyam separuh malam. Man solal subah fi jama'atin faka'annama sallai kullah, siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Semayang isyak berjemaah, subuh berjemaah, kalau malam tu Al-Qadar, dia telah melalui Lailatul Qadar pada malam tu. Amalan yang dia buat pada malam tersebut dah menyamai 1,000 bulan. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW cerita dekat para sahabat tentang seorang lelaki. Kisah ini tercatat dalam kitab Mukashafah Al-Qulub, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam cerita tentang Lailatul Qadar. Seorang lelaki pi berjihad fi sabilillah 1,000 bulan, tak pernah letak pedang dia. Berjihad fi sabilillah 1,000 bulan, tak pernah letak pedang dia, tak pernah kering tengkuk kudanya daripada peluh. Cerita para sahabat, sahabat dengar, ya Allah, seronok ya Rasulullah, untunglah mereka dulu-dulu boleh berjihad sampai 1,000 bulan. Sebab apa? Sebab usia yang panjang. Kita umat Nabi Muhammad tak boleh nak buat macam mana? Macam mana dulu-dulu orang dulu-dulu? Lelaki itu kata dalam riwayat namanya Syam'un. Ulama sebut dia salah seorang daripada Nabi. Tuan-tuan, masalah Allah Sayyidina Muhammad. Masalah Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang dulu-dulu kelebihan yang Allah berikan usia yang panjang-panjang, kita tak mampu nak buat. Nabi SAW sebut, kamu umat Nabi Muhammad, Allah bagi satu malam aja yang bukan 1,000 bulan. Jangan salah faham. Bukan 1,000 bulan, bukan malam 1,000 bulan. Malam khairun min alfi syahrin. Kalau khairan tu maksud apa? Lebih baik daripada 1,000 bulan. Maksud lebih hebat daripada 1,000 bulan. Berapa bulan? Tak tahu. Tapi Allah sebut khairun min alf syahr. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Tuan-tuan buat amalan tu, ganda macam lebih daripada 84 tahun punya amalan. Satu amalannya. Siapa tahun lepas? Yang 10 akhir Ramadan dia jaga 10 akhir tu. Jaga. Bukan duk jaga macam tu. Pergi. Buat apa ni? Tunggu Lailatul Qadar. Kata. Jaga dengan ibadat lah. Takkan tak ada tuan-tuan yang 10 akhir Ramadan duk terawih tiap-tiap malam? Ada tak? Maksudnya malam-malam, salah satu malam dia telah melalui Lailatul Qadar. Tapi ustaz, 10 akhir Ramadan tahun lepas, ustaz, ada satu malam tu aja. Maklum Allah, anak-anak balik pula ajak pergi beli baju raya. Satu malam tu aja ustaz. Maklum tipunya, maklum soleh semat apa, dia tidak mustahil malam dia pergi beli baju raya tu malam tu Lailatul Qadar. Faham tak ni tuan-tuan? Jadi subhanallah semat, ni peluang Allah bagi kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang tuan-tuan kena rebut sungguh-sungguh, rebut sungguh-sungguh. Cukup-cukuplah saya selalu pesan tuan-tuan, ni kita masuk Ramadan kali ni, tuan-tuan azam elok-elok, tuan-tuan nak buat yang paling baik, yang paling baik, yang tuan-tuan tak mau buat dah, macam mana kita nak buat dulu-dulu. Semayang jemaah tak mau tinggal, semayang-semayang sunat, cukup-cukuplah. Paling tidak tuan-tuan 12 rakaat yang Nabi SAW sebut sunat rawatib, yang Nabi SAW tak pernah tinggal itu, yang banallahu lahu baitun fil jannah, Allah akan membina untuknya rumah dalam syurga tu, tak mau tinggal. Faham tak Ustaz Simat? Sunat terawih, tuan-tuan nak buat 20 rakaat, tuan-tuan tak larat berdiri, tuan-tuan duduk. Duduk pun tak larat Ustaz, tuan-tuan baring. Faham tak ni? 20 rakaat baring, 12 orang tu, geng JK Masjid semua, tak larat letih hari tu, kacau bubur apa? Bubur apa? Melambuk kan? Ha. Penat hari tu, 2 orang, 12 orang baring kat belakang. Tuan-tuan jangan buat macam tu, nanti orang baca Yasin. Tapi sah juga. Azam witir jangan tinggal. Saya tengok tadi ramai orang bangun. Lepas imam bangun nak solat witir, orang dah buat 20 rakaat dia keluar. Ugi. Nabi SAW sebut tentang siapa yang bangun, siapa yang solat bersama dengan imam sampai habis, pahala baginya seperti dia berqiyam mulai seluruh malam. Bangun gimana? Dia kata kalau sunat witir je ustaz. Kalau sunat witir lah. Bulan lain pun ada, dia kata. Memanglah bulan lain pun ada. Macamlah duk buat bulan lain tu. Bulan lain pun tak buat juga kan. Tuan-tuan, saya lihat semua ini. Kadang-kadang kita masuk Ramadan dalam keadaan kita tak tahu apa prioriti untuk kita buat. Apa yang kita kena buat. Fahamlah, bukan sekat nak puasa. Tapi tahun ni tuan-tuan nak azam sungguh-sungguh nak buat yang paling best. Yang paling terbaik dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita nak jadi kelompok ketiga tadi ni. Kelompok ketiga,
salah satu lagi tanda orang yang keluar daripada kelompok ketiga tadi tuan-tuan dan salih alaihi wasallam, apa dia? Bertambah amalan dia. Kenapa bertambah amalan? Tuan-tuan dengar elok-elok. Yang tadi sebab Allah ampunkan dosa. Yang keduanya tuan-tuan, sebab apa? Sebab terhasil daripada tarbiyah Ramadan yang Allah susun dengan kita. Kalau tuan-tuan nak hafaz Quran, tuan-tuan ulang, 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 ulang. Siapa di kalangan kita ni yang tak hafaz lagi surah Al-Mulk? Ada? Hafal semua dah kan? Siapa tiba-tiba kik-kik-kik gelap ni? Yang masuk kepala dalam baju ni siapa? Tuan-tuan, Assalamualaikum Muhammad. Siapa yang tak hafal lagi, hafaz lah. Bila nak apa ni? Bila nak apa? Takkan nak tunggu mati dulu tu? Surah Al-Mulk tu tuan-tuan jadi pendinding daripada azab Allah, kata Nabi SAW. Baca surah Al-Mulk, hafaz. Kita masalah dia apa tuan-tuan sekalian? Masalahnya kita susah nak baca sebab kita tak hafaz. Kalau tuan-tuan hafaz senang, naik motor balik sambil atas motor tu boleh baca? Boleh kan? Ha, nak baca macam mana ustaz? Nak kena tengok? Ha, tu masalah dia. Hafazlah. 30 ayat je. 30 aja ustaz. Ambil satu hari satu ayat, kata guru saya. Satu hari baca, satu hari hafaz satu ayat. Daripada pagi sampai malam, ulang ayat tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu tak payah hafal lah, dah hafal dah. Tabarakalladzi biyadihi mulku ala kulli syai'in qadir. Ulang daripada pagi sampai malam. Agak-agak lekat tak? InsyaAllah mudah-mudahan kan? Ha, esok masuk ayat kedua pula. Lusa masuk ayat ketiga pula. Masuk ayat keempat, ayat satu lupa pula dah. Kita macam-macam. Tapi nak cerita, dalam keadaan kita nak menghafaz Quran, nak hafaz surah, kita ulang-ulang-ulang, maka kita lekat. Itu yang Allah susun dalam bulan Ramadan. Kita banyak buat ibadat yang kita ulang-ulang pada setiap hari. Betul tak ni? Kita semayang sampai 20 rakaat, 20 rakaat, 20 rakaat, 20 rakaat. Habis tuan-tuan Ramadan, takkanlah solat isyak berjemaah tak boleh pergi masjid kot. Takkan 4 rakaat solat isyak pun tak boleh buat. Takkan 3 rakaat witir pun tak boleh nak buat. Bukan buat 20 rakaat, bukan buat 31 rakaat macam kita buat tadi. Tak, isyak berjemaah, qabliyah, ba'diyah, witir 3 rakaat dah cukup dah. Maksudnya, orang yang tambah amal tu terhasil daripada program yang Allah susun dalam bulan Ramadan. Baca Quran banyak, satu juzuk, satu juzuk, satu juzuk sehari. Betul kan? Betul kan ni? Oh, macam tak pernah angguk nampak. Sehari satu juzuk, sehari satu juzuk. Subhanallah, dia nak khatam 30 juzuk. Dia mesti dapat sehari satu juzuk. Baru boleh khatam 30 juzuk. Masalahnya tuan-tuan, kalau sampai satu hari kita terbaca separuh juzuk ya. Ada kelangkabut apa tak, hari tu baca separuh juzuk je. Bila terbaca separuh juzuk tuan-tuan, esok tu nak kena baca satu setengah juzuk. Rasa-rasa rajin nak baca setengah tu. Itu yang jadi hari pertama satu juzuk, hari kedua separuh juzuk, hari ketiga suku juzuk, hari keempat jumpa jus ya, jus orange, jus apple ya. Pasal apa? Pasal dia dah terlepas sikit, dia nak catch up balik. Tak, tuan-tuan, tuan-tuan buat tahun ni saya nak pesan. Kalau tuan-tuan tak mampu untuk khatam 30 juzuk pun, tuan-tuan jangan tinggal Quran. Boleh tak? Kalau tuan-tuan tak boleh nak dapat satu juzuk sehari pun, paling tidak baca juga walau satu muka. Sebab apa? Sebab kita nak manfaat sungguh daripada kelebihan dan keberkatan Ramadan tu. Buat. Keluar nanti Ramadan, paling tidak satu muka surat kita boleh dapat. Tidak ni? Hari ni baca surah Baqarah kan? Baca tak lagi? Baca kan? Lancar kan baca kan? Lancar oh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tu imam baca surah Baqarah, dia ikut ke belakang oh. Oh hebat. Surah Baqarah je lah. Surah lain kukak. Tak pasal apa? Pasal setiap tahun pun ulang Baqarah. Baqarah. Betul tak ni? Tuan-tuan sekalian, masalah Allah S.W.T. Muhammad. Jadi, dengan manfaat tuan-tuan sekalian, daripada program yang Allah susun dalam bulan Ramadan, kita ulang amalan dengan harapan keluar daripada Ramadan, kita akan jadi orang yang bertambah amal. 30 hari puasa takkan 3 hari. Salah satu ayam min kulli syahr. 3 hari dalam sebulan kita tak boleh puasa. Maka tuan-tuan, hasil daripada program pentarbiahan Ramadan tu, salih alaihi Muhammad, kita akan bertambah amalan-amalan kita. Maka manfaatkan sungguh kekuatan-kekuatan yang Allah berikan Ramadan dengan motivasi ganjaran pahala yang digandakan oleh Allah. Mungkin nanti kita pergi depan Allah bawa pahala 5,000 tahun ni di kalangan kita ni. Mungkin ada yang bawa pahala sampai dah 10,000 tahun. Sebab apa? Sebab Ramadan-Ramadan yang kita lalui mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Saya pun baru diberi hantar WhatsApp ni, kata 12 suku habis. Jadi nampaknya tapi rasanya dia punya ketenangan tu rasanya macam boleh tambah lagi ya.
ketenangan terus tenang Ustaz. Bak kata orang kata apa, dengar khutbah mengangguk-angguk lah sekali, khatib bercakap lagi dia angguk terus. Dia bila tengah habaq ibadallah, baru rasa macam tak pernah tidur. Jadi alhamdulillah, saya tak nampak ni, agaknya belakang tiang ni ada orang ke tak ada ni? Belakang tiang ni. Ini duduk belakang tiang ni memang pot menarik. Kalau dia ngantuk pun orang tak nampak. Baik, jadi insyaAllah kita dengar pula huraian bersama oleh Fadil Habib Najmuddin tentang kalau perasan selalunya moderator ni dia terus bawa kepada tajuk. Tapi saya ni buat lain sikit. Memang orang kata dia hujung sekali baru kita pergi ke tajuk. Kenapa? Sebab kita dengar huraian yang akan dibawa oleh Al-Fadil Habib Najmuddin tentang ganjaran tanpa sempadan. Apakah yang dimaksudkan dengan ganjaran tanpa sempadan sehinggakan kita rasa tertarik dan menarikkan hati kita supaya untuk kita teruskan. Awal ni Masya Allah kita tengok semua masjid surau penuh melimpah, sebab kata Ustaz Jafri tadi sampai jalan pun jam. Itu yang akhirnya pengerusi dengan apa, pengerusi surau bila dia tengok surau dia ramai, kita kena upgrade lagi ni, tambah lagi luar semua-semua, tapi dia tak tengok subuh nanti. Jadi insyaAllah mudah-mudahan penyampaian yang akan dikongsikan oleh Fadil Habib Najmuddin, kita akan bersemangat dan terus bersemangat untuk meneruskan semangat kita sampai ke akhir Ramadan insyaAllah. Kita akan dengar ganjaran tanpa sempadan yang akan dihuraikan oleh Fadil Habib Najmuddin. Fadil Mashkurah. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syahdan, Fadil Ustaz Jafri, hadirin hadirat muslimin muslimat rahmati oleh Allah. Jadi kalau ikutkan kata tadi memang 12 suku lah kita habis nampaknya. Mungkin sebab saya sebut tadi tak ada batasan tadi tu. Terus dibataskan kan. Walhasil tapi kita punya bahas ni tanpa batasan. Ganjarannya subhanallah. Tapi 12 suku ni kalaulah mampu untuk kita berhentikan jam tu, insyaAllah tak sampailah 12 suku kan. Ialah kalau Nabi kata ada seorang Nabi kata nama dia Yusha' bin Nun. Dia gantikan ketika itu setelah wafat Nabi Musa untuk nak membuka Baitul Maqdis. Sampai di Arihah, di Jericho. Dia berjaya akhirnya dah lama dia dapat tawan. Dekat situ kemudian nak lanjutkan untuk nak tawan kepada Baitul Maqdis. Tapi dah petang, Jumaat dah. Syariat Bani Israel kalau Sabtu je dah tak boleh buat apa pun. Kerja tak boleh, perang apatah lagi dan sebagainya, kena ibadah je kepada Allah. Haram hukum dia. Maka kalau ni tunggu kalau matahari terbenam ni tak boleh dah untuk perang. Maka sempatlah musuh mengumpulkan kekuatan sedangkan mereka dah lemah ni. Macam mana nak buat? Akhirnya dia pun menghadap kepada matahari mengatakan, "Wahai matahari, engkau makhluk seperti aku." Ditadbir oleh Allah. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berhentilah kau di situ. Berhenti matahari tu, subhanallah. Perang menang, baru terbenam dia. Saya pun kalau pun nak minta, tapi jam tu memang berhenti pun. Tapi yang ni nampaknya tak berhenti, jalan terus je. Tak apa, maknanya kena berhentilah. Jadi ganjaran tanpa sempadan dalam hadis Nabi SAW, hadis ni memang masyhur, selalu akan dibahaskan dan juga akan diterangkan dalam Ramadan. Kullu amal ibn Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu pulangan dia untuk dirinya. Sehingga dalam riwayat yang lain, dilipat gandakan daripada 10 hingga 700 kali ganda. Illa siyam, kecuali puasa. Qala Allah Ta'ala, fa'innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, dianya untuk aku, bagiku, dan aku yang akan berikan ganjaran. Jadi kalau yang maha kaya, yang maha kurnia, yang maha pemurah berikan ganjaran, dan yang memberikan ganjaran itu tak ada batasan kekayaan dan kurnia dia, berapa agaknya diberi, tak ada batasan lah. Macam mana kita nak hitung? Kalau sudah Allah yang maha kaya itu bagi kepada kita ganjaran, tak ada batasan. Seperti mana Nabi kata,
Ramadan ini adalah bulan sabar. Dalam Al-Quran Allah kata innamas sabiruna innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja ganjaran dicukupkan dan dikurniakan ganjaran kepada orang sabar itu tanpa ada batasan. Dalam puasa ada sabar, sabar sendiri tak ada batasan ganjaran yang diberikan. Bayangkan puasanya. Subhanallah. Tapi sabar ni bukan sabar sebarangan. Bayangkan Nabi SAW nak suruh kita faham sabar tahap dia sampai-sampai. Kata Nabi, kalau pada hari kamu puasa, kamu tak boleh untuk cakap kotor. Ini lisan eh. Saya sebut ini yang saya rasa orang paling berjaya lah. Kalau nak berjaya lah. InsyaAllah berjaya ni. Orang yang boleh jaga lisan dalam Ramadan ni. Yang ni yang banyak gagal kan orang Ramadan ni. Yang ni lah sebenarnya. Kan? Sebab tu kalau kita tengok khumsun yuftir nasaim, lima yang menyebabkan orang berbuka puasa ni, empat tu semua berkaitan dengan lisan, satu je berkaitan dengan mata. Kadhib, al-ghibah, al-namimah, al-yaminul kadhibah, baru an-nadhur bisyahwat. Tipu, lisan. Kemudian mengumpat, cerita tentang keburukan orang lain. Kemudian batu api, melagakan orang. Sumpah palsu, saksi palsu. Baru tengok dengan pandangan yang menimbul maksiat lah, yang menimbul syahwat. Empat tu semua lisan. Ini lisan ni pemusnah segala amalan kita. Dikira berbuka dah, habis lah. Kita punya puasa ni. Subhanallah. Sedangkan ganjaran ditawarkan istimewa. Tapi ni sebab daripada mana tadi? Dari rumah. Sebenarnya pasar ni. Just nak. Sama ada memang dia sengaja nak tipu sebab dia segan daripada pasar. Atau dah terbiasa dia nak tipu, macam dia jadi kebiasaan. Itu je cakap je habis. Habis. Subhanallah. Itu belum lagi orang kerja kan. Kenapa lambat? Kenapa ni? Subhanallah. Banyaklah dia punya nak apa, nak kona-kona tu. Habis. Yang ribah ni Allah. Tolonglah kalau Ramadan ni jumpa je, tolong tajuk dia tu, biar tajuk dia tentang keimanan kepada Allah, tentang Allah, tentang Rasulullah. Tentang kita ni okey ke tak apa, dia ke. Jangan ada tajuk orang lain. Kalau ada tajuk orang lain, habis kita. Itu je. Kena kuat ni. Sebab bukan, walaupun saya kata lisan, tapi telinga yang dengar, dia ibarat lisan. Macam kita, saya ustaz memang tak cakap pun, apa-apa pun. Cuma saya dengar je. Sama je. Dia kerja dia tak ada telinga je. Sama je, macam mengumpat juga. Yang ni kena kuat betul. Kalau sekiranya tajuknya baru nak masuk ke mukadimah je tentang orang lain, tahu tak orang tu? Sekejap, minta maaf ya, saya ada hal. Kena kuat betul. Kena kuat bangun. Oh, nanti dia putus silaturahim. Nanti kata kita tak nak kawan. Dekat akhirat nanti semua nafsi-nafsi. Dia pun tak akan kata, ya Allah, aku yang suruh dia duduk. Tak ada. Kita tetap akan menjawab. Tolong, kena kuat tu. Kalaulah kita gagal Ramadan ni. Lisan tak jaga habis kita. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, dia untuk aku dan dianya bagiku dan aku yang akan berikan ganjaran. Maknanya tak ada batasan. Tapi dalam saya selalu bahaskan, memang kita gembiralah kalau kita cerita bahawa Allah akan berikan ganjaran, maksudnya tidak ada batasan. Berapa? Wallahu alam. Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi. Tapi yang saya nak highlight ni, yang kita takut ni, kalau makna daripada fa innahu li dia, puasa tu untuk aku. Tiba-tiba kita buka, ketika mana berbuka tu, kita pun buka Allahu Akbar Allah, kita pun puas, apa, kurma. Alhamdulillah, kan, kita baca doa dulu kemudian, alhamdulillah, dahabat dhamma, wabtalil uruk, sabatil ajar. Alhamdulillah, kan, telah pun basah, aku telah pun berlalulah dahaga, telah pun basah, tekat, insyaAllah, dapatlah ganjaran. Tapi dah habis dah satu puasa ni. Puasa tadi dah habis tak? Puasa habislah, sebab puasa itu daripada terbitnya fajar sampailah terbenamnya matahari. Tapi puasa yang habis tadi, Allah kata fa'innahu li, aku punya. Gamak tak kita? Puasa tadi yang kita beri kepada Allah, yang Allah nak tu. Puasa tu puasa buruk. Puasa tu puasa kotor. Puasa tu puasa busuk. Takkah patutnya kita sedih? Menangis kita, ya Allah, aku bagi tadi ke Allah, tadi Allah nak, tadi itu puasa yang teruk betul. Tak takut ke kita? Orang datang-datang kita bagi ni hadiah ni, oh, so happy. Kita buka tengok, busuk, buruk, macam mana perasaan kita? Macam apa, dia cakap Kedah pula ni kan? Jangkit. Tapi,
Tapi ini hakikat dia yang kita kena realiti. Sebab tu tak ada, sebab tu para ulama, para salihin ketika ibadah mereka tak tanggung-tanggung. Mereka tak mau. Mereka tak nak bagi kecuali yang terbaik betul. Rabi atau Rabiah kalau buka dia akan menangis. Menangis dia sebab satu, kerana berlalu dah satu hari dalam Ramadan tu. Satu, keduanya dia bimbang betul kalau puasa tu buruk dia bagi kepada Allah SWT. Berbeza dengan tangisan Imam Malik ketika dia berbuka, orang bagi berbuka. Sebab apa? Dia tengok makanan banyak sangat, dia menangis. Kita kalau tengok banyak macam mana? Menangis gembira lah. Beza eh. Sebab apa? Mereka punya keimanan tu. Betul-betul faham bahawa puasa ni mereka nak persembahkan kepada Allah. Yang ni imanan wahdi sabar ni. Sedang Allah nak beri ganjaran ni. Ganjaran yang tak ada batasan. Sanggup tak kita bagi kepada Allah ni puasa yang kotor, yang buruk, yang keji? Yang sepatutnya kita kena bagi yang terbaik, yang bersih, yang elok, yang wangi, harum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita nak tanam betul-betul. Makna hari ni, daripada sejak bermula puasa ni, ni sendiri saya nak bagi kepada Allah, nak bagi kepada Allah, nak bagi kepada Allah. So kita kena gilap dia dengan apa? Amal ibadah, dengan solat berjamaah, dengan kita solat sunat, dengan banyak zikir, dengan Quran. Itu gilap dia. Dia punya tu, bagi dia punya cantik betul. Sampai penghujung, sampai berbuka. Alhamdulillah. Oh, thabatal ajar. Bau betul ini dapat ganjaran. Layak saya dapat ganjaran daripada Allah SWT. Gembira. Betul. Lillah sa'imin farhatan kan. Bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka. Kalau puasa dia baik. Kemudian nanti ketika bertemu dengan Allah SWT. Kerana dengan puasa itu. Dia akan diberikan ganjaran. Dan juga syurga oleh Allah. Syurga seperti mana Ustaz Jafri sebut tadi. Bukan biasa. Luar biasa. Punya hebat syurga ni. Saya teringat satu ceramah ni, saya tengok YouTube jugalah ni, YouTube pun tengok ada manfaat juga. Seorang daripada Mesir cerita ni, cerita dia cerita dia kata betul, dia tengok sendiri. Tapi saya tengok dia lah. Kalau dia bohong saya bohong, saya tak tahu pula kan. Tapi dia cerita dalam khutbah Jumaat ketika mana khatib ni cerita tentang ganjaran seorang lelaki ni dapat syurga. Dia cerita ketika masuk syurga punya indah, dia jumpa bidadari punya cantik. Dia kata, wah, hebat dah aku ni dapat bidadari cantik. Tiba-tiba malaikat kata, ini bukan kamu punya bidadari ni. Bukan, nanti dulu, belum. Pergi jalan lagi, jalan, jumpa lagi cantik daripada yang pertama. Wah, lebih baik. Dia kata, ni bukan. Belum. Pergi lagi, cantik lagi. Wah, kali belum, ada lagi sana. Last kali dia masuk pintu tu, dia tengok isteri dia. Isteri dia yang di dunia dulu. Tiba-tiba bangun orang tengah khutbah ni. Khatib, imam minta maaf. Kenapa? Nak tanya. Hadis tu sahih ke daif? Tak sanggup dia jumpa isteri dekat mana. Astagfirullah. Punya takut dia rupanya. Tapi kalau betul, tapi memang isteri ni kalau dia masuk syurga, suami dia akan jadi ketua bidadari. Tapi janganlah duk bayang isteri sekarang. Kalau dah dia ketua bidadari punya cantik, dia punya cantik itu macam mana? Tak bandinglah cerita dia. Tapi janganlah takut. Tak habis takut dekat dunia ya. Tapi ini hebatnya tu, ganjaran. Bayangkan Allah nak berikan ganjaran. Itu yang pertama, yang kita kena ambil perhatian betul. Kita puasa kita nak bagi kepada Allah ni macam mana? Dan keberhasilan siang Ramadan ini, macam mana yang kita betul-betul berhasil ni? Dia punya kesan dia. Ni malam. Bukan bermakna kita kalau puasa bagus, malam kita boleh mengumpat, kita boleh tu. Bermakna gagal lah sebenarnya puasa kita. Sebab gagalnya puasa yang di siang itu tarbiah kita, sehingga malam kita gagal. Sehingga malam kita buat maksiat, kita tak. Tak. Terjemahan daripada berhasilnya Ramadan, puasa di waktu siang, adalah qiyam kita di waktu malam, menghidupkan malam itu dengan taat, dengan ibadah, dengan perkara yang baik. Itu. Yang kedua, last. Ini sebab lagi, so Ustaz Jafri akan buat kesimpulan lah. InsyaAllah. Yang ni, yang kita bimbang sebab kata dalam nanti, bagi nanti apa di syurga itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan kan? Bab Rayyan. Ar-Rayyan ni khusus untuk ahli yang berpuasa saja. Di sa'imin, untuk orang puasa. Nanti you call, aina sa'imun, dia terpanggil. Mana orang puasa? Bangunlah ketika itu sekelompok orang. Masuk mereka dalam pintu Ar-Rayyan. Sampai yang terakhir ditutup, tak akan boleh masuk selain daripada itu dah. Kita duduk ada kat situ. Kedah juga sekejap. Okey, sekejap.
Bangun, kenapa kita tak bangun? Kita duduk, tengok orang ramai pergi mana. Tiba-tiba dah habis, kita tanya. Tadi dia pergi mana orang ramai-ramai ni? Eh, dia masuk syurga, dia masuk pintu syurga tu, nama dia Royan. Yang mana itu untuk pintu orang puasa. Eh, saya dah 60 tahun puasa kat dulu kat dunia. Saya dah 50 tahun, 40 tahun, banyak dah. Kenapa saya tak dengar? Tak dengar, subhanallah. Kenapa tak dengar? Sebab puasa kita tak diterima. Kita tak termasuk daripada orang puasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ni yang kata Nabi mal'un, kan? Terlaknatlah orang yang masuk dalam Ramadan tapi tak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita takut ni. Jadi kita nak pastikan puasa kita terbaik, kita memang betul-betul orang yang berpuasa, yang berjaya, yang berjaya seluruh Ramadan kita. Dan hasil daripada Ramadan juga bukan malamnya saja, selepas Ramadan pun dianya akan kekal terus insya-Allah. Sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kegembiraan kurnian daripada Allah. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengar kupasan mengenai ganjaran tanpa sempadan yang di sebaliknya hadis kursi, iaitu Allah Subhanahu taala beritahu kepada hamba Allah Subhanahu taala mengenai puasa tersebut. Setiap amalan Ibnu Adam itu cucu cicit Nabi Allah Adam adalah semuanya untuknya, maknanya pahalanya kembali kepada orang yang melakukannya. Tetapi puasa untuk aku, iaitu Allah Subhanahu taala menunjukkan kepada kita bahawasanya besarnya ibadah puasa, sehinggakan Allah nakkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Maka dengan dua perkongsian sebentar tadi, saya boleh mengambil tadi Al-Fadhil Ustaz Jafri mengatakan tentang gambaran syurga yang indah, kemudian ditambah dengan top up dengan perkataan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil daripada dua gabungan tadi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya di dalam puasa tersebut ada kenikmatan, ada kegembiraan. Maka orang yang berpuasa tadi kerana Allah Subhanahu taala dan akan mendapat kegembiraan itu waktu itu berbuka. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita puasa, kita akan laksanakan puasa yang terbaik insya-Allah. Setiap pagi kita lakukan yang terbaik untuk puasa kita, dan pada malamnya kita buat yang terbaik untuk qiyamul lail kita. Tapi ini belum akhir, sebab kita nak beritahu kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri untuk menggulung apa yang boleh diberi nasihat sedikit. Tapi jangan gulung macam awal juga tadi, maknanya bagi ini orang kata buah buah pukul akhir. InsyaAllah. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Nabi SAW menyebutkan, sungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima melainkan yang baik-baik sahaja. Maka tuan-tuan, Ramadan kali ini, tuan-tuan bagi yang terbaik untuk Allah. Tuan-tuan bagi yang paling baik. Tuan-tuan susun jadual amal tuan-tuan daripada bangun tidur sampai tuan-tuan tidur balik. Dan subhanallah, kita pastikan amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini merupakan Ramadan, merupakan amalan yang paling baik yang mampu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab yang pertamanya, yang dulu-dulu telah kita buang, kita bazirkan dan kita abaikan penuh dengan lompong kosong yang kita biar, dan yang ke depan belum tentu kita boleh sampai, maka ini peluang yang Allah berikan kepada kita. Kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan amalan, kita tinggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan-amalan kita. Jaga mulut, jaga kelakuan, jaga tingkah laku, jaga daripada maksiat, sabar dengan ibadat. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling baik untuk kita. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, Allah angkat darjat kita, Allah kurniakan kepada kita takwa, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala alam. Dengan itu berakhirlah keberakhirkah ataupun nak tangguh kan? InsyaAllah tangguh. Kalau sekiranya diizinkan Allah Subhanahu taala dapat kita bertemu dan bersua lagi di dalam perkongsian forum. Ini forum pertama, permulaan daripada Ramadan. Maka saya sendiri Al-Fakir yang lemah
sebagai moderator pada malam ini. Saya pun ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada pihak ahli jawatan kuasa masjid kerana memilih diri yang lemah ini untuk memikul tanggungjawab untuk bersama-sama membawa kepada kita program forum ini. Jadi insyaAllah di akhir kata ini saya ingin minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya selama mengendalikan program forum pada malam ini. Sebagai kita semua, saya tahu orang-orang di Shah Alam ini khususnya yang sentiasa berulang alik datang menuntut ilmu di sini, sebenarnya Ramadan adalah satu bulan yang dipenuhi dengan semua ibadah yang kita belajar sebelum ini. Maknanya apa yang kita belajar, kuliah, daurah di bulan Ramadan inilah kita lakukan semua apa yang kita belajar. Bukan dengan ilmu kita tak dapat tunaikan, kita nak tambah ilmu lagi. Sepatutnya kita rasa risau kalau kita nak tambah ilmu lagi tapi apa yang kita belajar sebelum ini pun kita tak dapat laksanakan. Maka rebutlah, jangan banyak berdebat, jangan banyak berbalah di antara satu sama lain tentang permasalahan furu'iyah ataupun permasalahan cabang-cabang, tapi kita letak diri kita supaya setiap tempat ibadah tersebut, perkara ibadah tersebut adanya kita supaya Allah melihat kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada malam ini Allah SWT berikan kekuatan untuk kita teruskan Ramadan daripada awal sampai akhirnya. Kalau puasanya, puasa yang terbaik. Kalau terawihnya, terawih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jangan datangkan kepada kita kesulitan dan kesusahan sehingga kita meninggalkan apa yang telah kita lakukan pada awalnya. InsyaAllah, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang terbaik di dalam bulan Ramadan pada tahun ini insyaAllah. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Terima kasih banyak-banyak kepada akhina Al-Fadil Ad-Da'i Lallah Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dan juga akhina Habib Najmuddin Al-Khairid yang bersama-sama dengan kita. Juga kepada seluruh para penonton, cuma tak ada rakaman TV, rakaman live Facebook. Jadi insyaAllah saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Terima kasih kepada semua yang hadir bersama. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadil Ustaz Khairul Fadhil Mashkur Majur.